Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo mengaku hasil pemeriksaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada tahun 2020 tentang kualitas air sungai di Tebo baru keluar. Ada 8 parameter yang diuji Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, diantaranya pH, BOD, COD, TSS, DO, nitrat, total fosfat dan fekal koriform. Dari hasilnya diterima oleh DLH Tebo, ada 3 sungai masuk dalam kategori cemar ringan. Pertama, Sungai Batang Tebo, Sungai Batanghari, dan Batang Sumai. Sehingga jika masyarakat ingin mengkonsumsi, air harus diolah kembali. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Derian Syah mengatakan, sebelumnya DLH Provinsi Jambi sudah mengecek 2 sungai, yakni Batang Tebo dan Batang Sumai. Dan dari DLH Tebo menambahkan 5 sungai untuk diuji kualitasnya, diantaranya Bungkal, Penapalan, Sungai Keruh, Belilas, dan Sungai Batanghari. Dikatakan Derian Syah, dari 8 parameter yang diujikan ada 3 item yang melebihi baku mutu, diantaranya TSS yaitu partikel yang ada di dasar sungai naik ke atas. Hal ini diakibatkan dompeng, BOD oksigen yang ada di dalam air, dan terakhir fekal koli yang merupakan bakteri yang keluar bersama kotoran manusia. Pengujian tersebut untuk Batang Tebo, Batang Sumai, dan Sungai Batanghari itu kondisi indeks pencemarnya adalah cemaringan. Jadi cemaringan itu ada beberapa parameter yang melampaui baku mutu. Antaranya itu TSS, kemudian ada lagi BOD dan fekal koli. Arif Rizal, Jambi TV.